cuman Bang Bay rekomendasi banget raket ini, enak ya guys ya, banyak dapat, ada yang free tas, free senar, itu harganya udah beda ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel. Nih ketemu lagi bersama Bang Bay. Nah kali ini Bang Bay mau mereview kembali nih guys. Nah kali ini Bang Bay mau review dari raketnya Maxball ya guys ya. Raket Maxball ini sempat booming di kalangan di online shop, rame banget, penjualan terbanyak ya guys ya untuk tahun 2021. Untuk 2022 ini belum tahu ya guys ya. Nah kali ini Bang Bay mau mereview raket dari Maxball yang artikelnya Assassin, tapi bukan yang tour ya guys ya, ini Assassin yang Assassin aja, warna blue silver green ya guys ya. Nah sebelum menonton kelanjutan review raketnya, jangan lupa klik tombol subscribe nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini ya guys ya. Oke kita mulai reviewnya guys. Tara, ini dia raket Assassin dari Maxball nih, Maxball guys ya, raket Assassin Maxball. Nah ini raket sempet viral karena raketnya murah, katanya enak sih. Tahu Bang Bay coba review seperti apa sih raketnya. Maaf Bang Bay agak telat reviewnya karena bro banyak yang review-review. Nah kali ini Bang Bay nggak terlalu signifikan yang mereviewnya, cuman menjelaskan apa sih yang terjadi, apa yang ada dalam raket ini ya guys ya, material-material apa yang ada dalam raket ini dan fungsi dan kegunaan raket ini gimana ya guys ya. Nah kita mulai dari grip bawahnya guys ya. Nah kita coba untuk lihat dari bagian end cap raket ini nih. Di sini tertera tulisan Maxball, warna silver dan background warna hitam seperti ini guys nih. Nih lihat nih ya, wow mantap nggak nih. Nah kita lanjut ke bagian gripnya nih guys. Nah gripnya seperti biasa, dia dilapisin plastik bening seperti ini, di press. Di bagian gripnya ada warna hitam dan corak tulisan Maxball nih. Pokoknya cantik ini guys ya. Bagian cup dari raketnya, sambungan sub raketnya nih guys. Di sini ketulisan Maxball warna silver dan di sini ada negara Korea nih guys ya. Nah, bagian ini guys ya. Nih, enggak jelas nih. Sorry. Nah, enggak jelas. Nah, negaranya. Terus kita lanjut. Ini bagian capnya warna silver. Nih ya guys ya, ini warna silver nih. Kita lanjut ke bagian sub raketnya nih guys. Raket Maxball Assassin ini, di sini ada tambahan full carbon ya. Bagian sub carbon ini dengan high strength ini ya. Bagian high modulus carbon nanoteknologi ini ya, carbon nanoteknologi bagian subnya. Nah, sebelum lanjut lagi review Bang Bay, Bang Bay mau ngasih tahu harga raket ini. Sebelum Bang Bay lupa nih ngasih tahu harga raketnya ya guys ya. Raket ini kisaran dari harga 275 sampai 300 ribuan ya guys ya. 300 ribuan dapat raket seoke ini ya guys ya. Kita lanjut lagi, kita ke bagian batang raketnya nih guys. Raket ini mempunyai berat 83 gram. Nih 83. Kalau kalian nggak percaya nih, misalnya 83 plus minus 2, balance pointnya 295 plus minus 3, string tensionnya 30 lbs ya guys ya. Nah di sini keterangan desain engineering in Korea nih guys. Nah ini raket dari Korea, desainnya Korea, ada nomor registrasinya nih guys nih. Ini raket Maxball ada nomor registrasi. Ini yang untuk kecenderungan aslinya dari raket ini ya guys ya.
Nah, lanjut kita ke bagian T-racketnya nih guys. Nih T-racket ini ya guys nih, kita lihat di sini dia ada namanya bagian printing catnya dibentuk seperti ini. Ini ada tulisan Max Ball-nya bagian T-nya. Nah di sini warna silver ditambahan printing atau warna corak dari raket ini ya guys ya. Lalu ke bagian sini, di sini ada warna birunya juga alis-alisnya. Di sini juga, di sini tambahan karbon yang namanya Super High Modulus Carbon. Nah, Super High Modulus Carbon bagian frame-nya raket ini ya guys ya. Frame raket ini Super High Modulus Carbon. Nah, kita lanjut ke bagian atas dari raket, frame raket ini ya guys ya. Raket, frame raket ini di sini ada keterangan yang namanya Super Carbon nih guys. Di sini warna silver. Nah, di bagian atas ini dia memakai material namanya Super Carbon nih guys ya. Seperti biasa, raket ini lumayan sih 3U menurut Bang Bay, 83 3U ya guys ya. 3U G2 ya guys. Nah, bagian sub, bagian T, bagian ininya, T-nya, bagian frame-nya seperti ini. Nah, bagian grommet-nya biasa 76 lebih ini kayaknya guys ya. Kita coba hitung ya guys ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Nah, 19 kali 2 38 kali 2 76 ya guys ya. 38 grommetnya bagian samping dikali 2 jadi 76 mata itik atau grommetnya nih guys. Yang lebih cantik dari grommet raket ini ya guys ya, di sini ditambahinnya dengan bentuk U grommetnya nih guys. Nah, bentuk U. Nah, raket warna biru ini sempat viral, banyak yang nyari karena enak yang make. Bang Bay baru review, maaf jadi nggak terlalu banyak Bang Bay perjelasin karena raketnya udah banyak di review untuk teman-teman YouTuber yang lainnya. Nah, jadi Bang Bay cuman mau merekomendasiin raket dari Max Ball Assassin ini karena enak, cukup enak dengan harga di bawah 300 ribuan ya guys ya. Nah, untuk link pembelian, klik aja di link deskripsi, ada link Shopee-nya. Yang ingin memiliki raket ini, klik aja link Shopee, di bawah deskripsi ada link Shopee-nya nih guys. Nah, jadi sekian dari Bang Bay mencoba menjelaskan atau nggak terlalu detail untuk reviewnya kali ini. Yang free tas, free senar itu harganya udah beda ya guys ya. Tapi pakai senar Max Ball itu juga yang enak juga guys ya. Nah, oke, sekian dari Bang Bay. Terima kasih. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.